ada yang menggugat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Materi gugatan adalah soal perpanjangan masa kepengurusan dan penambahan personil. Anak-anak kodok, ya, itu kan urusan internal, sudah melalui mekanisme yang sebenarnya dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya, yang menggugat sih kita tahulah, tapi bagi saya yang penting bukan yang menggugat, itu kan cuma tampak depan. Yang di belakang kami tahu ada dua orang, sudah 3 minggu kasakusuk di istana. Satunya, ya dulu orang-orang biasa dia, tapi sekarang sudah kaya raya, punya triliunan, tinggal di Menteng. Batak lagi orangnya itu kayaknya, ya kan? Nah, mau cari muka nih sama pemerintah baru gitu ya, sekaligus mengakhiri jilatan kepada sang raja gitu. Satu lagi siapa, mantan aktivis, dulu kader juga, dua-dua ini udah dipecat. Dia keluar karena hedon yang gak karu-karuan, soal uang parah gitu ya. Sudah gak kuat miskin juga di PD Perjuangan kali ya. Nah, mereka berdua inilah yang berinisiatif kasakusuk 3 minggu terakhir di istana. Karena melihat, wah ini Pak Lurah bisa ini dijilat lagi, ini terakhir ya kan. Ya, karena kita tahu Pak Lurah itu gak seneng karena dulu tiba-tiba kok tanpa izin dia bisa lolos tuh pengesahan Kumham. Itu mah hak politik, partai politik sejak kapan harus izin dari lurah gitu loh. Lurah yang ngurusin warga lah. Itu kan cuma administrasi saja itu di Kementerian Hukum dan HAM. Ya akhirnya menterinya juga dipecat, kita terimalah ya. Buat apa juga, kan kita tetap setia kecuali tidak dibutuhkan gitu aja. Saya cuma mau bilang, hati-hati, hati-hati ya. Jangan main api, nanti terbakar. Bahaya ya, Dek. Bahaya, Dek. Gitu, Dek. Mikir kalian, Dek. Oke? Kita tunggu lanjutnya. Tapi kami tidak akan diam. Akan ada sikap dan reaksi kalau aneh-aneh kayak begini dibiarin, ya. Jangan uji batas kesabaran orang. Merdeka. Semakin hari perilaku kekuasaan semakin aneh-aneh saja ya. Jadi kalian yang rakyat Indonesia mau berpikir waras, lupakan dulu pemilu sudah selesai. Dan ini bukan soal kebencian. Bayangkan pemilikan lahan konsesi di ibu kota negara di atas 100 tahun. 100 berapa tahun? Bayangkan itu Belanda saja cuma 75 tahun. Peraturan Presiden soal konsesi tanah di IKN itu melanggar Undang-Undang Pokok Agraria. Itu benar-benar keterlaluan karena seharusnya ibu kota negara adalah kebanggaan wibawa sebuah negara, ya, bukan ladang investasi. Saya setuju IKN, kami setuju IKN, tapi dengan kekuatan sendiri, mandiri dong, oke? Tambah lagi ada Dewan Pertimbangan Agung, Masya Allah. Itu juga melanggar undang-undang karena amandemen Undang-Undang Dasar 45 meniadakan DPA itu dari lembaga negara. Kalau memang penting One Team Press itu ditingkatkan, kenapa selama Pak Jokowi nggak jadi DPA saja? Kenapa setelah beliau mau lengser, ya dia mau sama dengan presiden dihidupkanlah Dewan Pertimbangan Agung yang sebenarnya sudah bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi semakin banyak yang aneh-aneh, semakin hari kita semakin pusing. Dilalanya Pak Prabowo bilang, ya lebih bagus keamanan negara daripada bangun bandara, pelabuhan, jalan, tol, dan sebagainya. Berarti gak keberlanjutan dong. Wah, Pak Prabowo mantap. Kembali ke setelan awal dulu tahun 2014-2019. Ini adalah tondo-tondo bahwa bulan madu akan berakhir bulan Oktober. Bagus sih, setiap pemimpin harus punya warna sendiri. Begitulah pada akhirnya siapa yang memainkan pedang akan menderita juga karena tebasan pedang. Begitulah hukum alam, terbukti dari ribuan tahun yang lalu. Jadi jogetin saja. Namanya di
dicemarkan, nanti ada hak kok Tom Lembong seandainya tidak terbukti di pengadilan, dia mempunyai hak untuk mengajukan rehabilitasi nama baik, kan begitu. Pengacara-pengacaranya bisa mengajukan tuntutan kepada pengadilan atau negara untuk mengembalikan nama baik seandainya tidak terbukti. Tapi kalau terbukti kan mau ngomong apa? Karena dari seluruh koruptor yang pernah ditersangkakan dan akhirnya terpidana itu selalu kan kita dengar nadanya seperti saya dizolimi, saya difitnah, saya ini dikriminalisasi, ini dipolitisasi, ada unsur balas dendam, apa-apa-apa segala macam. Kan selalu gitu. Kita melihatlah dari zaman semenjak KPK ada, kemudian kasus-kasus korupsi ini disidik baik oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian, itu kan selalu nadanya sama tuh. Nyanyian para koruptor itu saya selalu sama, saya difitnah, saya dizolimi, ada dendam politik, politisasi, kriminalisasi, selalu seperti itu. Tapi pada saat persidangan mereka tidak mampu menyatakan bahwa itu adalah kasus kriminalisasi, politisasi gitu. Selalu terbukti bahwa memang terjadi peristiwa korupsi gitu, dan akhirnya mereka dipidana dan dihukum. Jadi kita sabar sajalah menunggu gitu. Biarkan Tom Lembong ini menjadi kasus hukum, bukan kasus politik, bukan kasus sosial, bukan kasus yang lain-lain gitu. Kita sabar saja menunggu itu, kita percaya saja kepada kejaksaan, kita percaya saja kepada hakim untuk bisa menilai kasus itu secara objektif. Jadi kita lebih ariflah untuk melihat ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi tadi Dolah kebetulan sudah turun, tidak apple to apple membandingkan antara kasus Tom Lembong ini dengan Pupu Fafa. Karena apa? Kalau kita memandang kasus Tom Lembong sebagai kasus hukum, ini udah benar dibawanya ke pengadilan oleh kejaksaan. Tapi kalau Pupu Fafa itu kan lucu, mau dijadikan kasus hukum tapi dibawa ke DPD, ke lembaga politik, itu baru politisasi, nggak nyambung. Harusnya kalau Pupu Fafa itu benar dan yakin, ajukan ke pengadilan, ajukan penuntutan, ajukan penyidikan gitu, ajukan laporan, itu baru benar duduknya. Kalau kasus hukum itu dibawa ke lembaga politik, DPD, itu baru politisasi gitu loh, sengklek gitu loh, ada yang sengklek di situ, kan lucu gitu. Dibawa aja kalau memang yakin, memang Roy Suryo atau siapapun lah yang merasa bukti-bukti sangat kuat, laporkan aja ke polisi, kawal gitu. Jadikan ini kasus hukum, jangan jadikan permainan politik. Lah ini kan kayaknya ngajukan ke polisi enggak berani, lalu dibawa ke lembaga politik, jadilah ibarus itu boleh dikatakan kasus politisasi gitu loh. Oke, ya. Saya kira itu dulu, Hos, menurut saya. Terima kasih. Oke, Bang Bikiri, ingin saya tanya sedikit lagi. Apakah ini bentuk sentimen terhadap pemerintah ketika ada rekan-rekan kita yang mengatakan ini adalah suatu pengalian isu Pupu Fafa? Silakan. Ya, kalau saya sih ditanya pendapat saya, enggak ada pengalihan apa. Tadi udah dijelaskan Bang Lamli, Tom Lembong itu siapa? Bukan siapa-siapa, dia dalam tataran politik, anggota partai bukan. Orang yang punya masa banyak juga bukan, gitu kan. Oke. Kontestasi sudah selesai. Bahwa dia pernah menjadi tim suksesnya Anies, kontestasi sudah selesai. Berarti kan dia sekarang sama dengan Pak Jokowi, bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa gitu. Lantas politisasinya di mana gitu loh. Oke, saya kira itu, Hos. Terima kasih, Hos. Oke, terima kasih. Sebentar, Pak Pengawal. Anda tadi sudah saya beri waktu. Mohon sebentar. Kita kedatangan rekan kita yang dari jauh nih, dari Pulau Sumatera. Mangdaleka. Mangdalena, silakan. Apa yang Anda sampaikan? Dari kemarin Anda ingin menghubungi lentera kecil. Mungkin ada sesuatu yang Anda ingin sampaikan di komal ini. Mangdalena, coba saya bantu buka mute-nya. Ini adalah seorang wanita yang tentunya menjadi korban apa, saya tidak tahu. Mangdalena, silakan. Oke, Mangdalena.
Oke, rupanya Magdalena kesulitan untuk berbicara. Silakan, saya beri waktu untuk Magdalena. Oke, saya coba bantu buka mute ya. Mungkin dia tidak bisa membuka mute-nya. Oke, sebentar. Oke, Magdalena, sudah saya buka mute-nya. Apakah Anda bisa berbicara? Oke, Magdalena belum bisa bersuara. Saya langsung ke Ricky saja. Ricky, selamat datang di Koma Lentera Kecil, Bang Ricky. Selamat datang, assalamualaikum, salam kenal semuanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin bertanya, karena saya juga masih mencari-cari gitu kan, pasal apakah sih yang dikenakan terhadap Pak Tom Lembong ini? Apakah hanya dengan masalah kebijakan saja? Nah, kalau masalah kebijakan tersebut bisa dipidanakan, apakah mungkin next ke depannya tentang impor beras, food estate, dan segalanya tentang masalah kebijakan ini akan dipidanakan juga? Apa enggak? Gitu kan? Karena kalau masalah penegakan hukum, kita enggak perlu tebang pilih, siapapun yang merugikan negara harus benar-benar diperiksa. Gitu kan? Karena dalam hal ini, kalau melihat beritanya pun, apalagi penjelasan dari Kapuspen Kejaksaan gitu kan, bahwa belum ada dana yang mengalir ke Tom Lembong, terus dia pun masih menyelidiki gitu kan, dengan pasal apa akan menjeratnya. Jadi saya ingin bertanya, pasal apa sih yang menjerat Tom Lembong ini, dan apakah kedepannya kemungkinan kalau memang kebijakan ini bisa dipidanakan, apakah kebijakan-kebijakan yang lain, impor beras dan segala macam itu bisa dipidanakan apa enggak gitu? Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih, saudaraku apa, Ricky. Tentunya yang berwenang telah menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Ini tentunya mempunyai dasar-dasar bukti yang kuat. Mengenai pasal-pasal yang bisa menjerat Tom Lembong, tentunya nanti Anda bisa mendalaminya sendiri. Seperti itu. Jadi kita tidak terlalu mempersalahkan mengenai pasal itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap kasus-kasus korupsi itu sudah memenuhi unsur pidana, maka tentunya dia akan bisa ditetapkan menjadi seorang tersangka. Ini yang perlu harus kita pahami di tengah-tengah masyarakat luas. Oke, terima kasih Bang Ricky. Nanti akan saya coba jawab apa yang Anda sampaikan tadi. Saya langsung ke Magdalena. Magdalena ini dari kemarin dia ingin meminta bantuan karena rekan kita ini terlibat masalah hukum yang beliau tidak dapat mencerna ya. Magdalena. Oke, ketika Anda mau berbicara tentunya Lentera Kecil turunkan. Oke, saya turunkan Magdalena, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Anda. Oke, selamat datang semuanya, rekan-rekan semuanya di sini. Saya langsung ke Paman Gobel. Apa yang Anda ingin sampaikan kembali? Ya, yang saya ingin sampaikan ya kepada teman-teman semua. Setelah terpilihnya Bapak Prabowo Subianto ini, RI nomor 1 di Indonesia. Saya juga melihat di komen-komen ini bahwa kasus-kasus yang ada di Indonesia harus segera diselesaikan. Bukan masalah kasus korupsi, tapi kasus-kasus yang lain juga harus diselesaikan. Rakyat butuh keadilan. Rakyat ini sudah susah bos mencari makan ini. Jadi janganlah dibebani hal-hal yang tidak perlu yang harus kita bahas begitu maksud saya itu. Jadi kata Pak Prabowo. Jika kita tidak bisa membantu orang banyak, ya cukuplah 10 orang. Kalau nggak bisa 10 orang, cukuplah 2 orang. Oke. Kalau nggak bisa 2 orang, ya kita bantulah diri kita sendiri begitu ya. Kasus kita ini sebenarnya banyak bos di Indonesia nih bos yang tidak terselesaikan oleh negara ini. Contoh KM 50 itu kan nggak jelas bos prosesnya bagaimana. Coba diperjelas bagaimana. Jadi tidak yang ini mengatakan ini, yang itu mengatakan itu.
Kalau persidangan benar-benar ditegakkan oleh Pak Prabowo, makanya kita ini tidak timbul cerita negatif maupun cerita positif. Itu satu. Yang kedua, kasus-kasus yang lain. Ya banyaklah masalah perusahaan ya, apalagi dengan okay. Bangsa ini. Kita air dengan tanpa masyarakat ini. Dan hingga kini belum bisa terselesaikan gitu. Semoga Pak Prabowo ini dengan bijaksananya bisa menyelesaikan masalah ini. Masyarakat ini sudah berat, bos. Sudah berat dengan ekonomi yang apa harga sembako ini yang tinggi gitu ya. Dibanding lagi dengan hal-hal yang lain gitu. Kalau menurut saya sih Pak Prabowo ini lebih mengedepankan masalah ekonomi. Dan yang lebih banyak. Oke. Okay. Gitu. Ya kalau koruptor atau korupsi ini tetap kita tumpas bos, tidak istilahnya pandang bulu, tidak ada tinding aling-aling atau orang Jawa gitu. Yang bersalah kita sikat, okay. Tidak ada bulu, kita tidak ada membela. Sudah saya katakan dari awal ya, Lembong bersalah sikat, Anies bersalah sikat, siapapun dia sikat. Begitu. Cukup sekian saran saya bos. Oke, terima kasih Paman Gobel. Walaupun Anda paman tapi Anda wajahnya cukup ganteng. Mudah-mudahan Anda akan bisa menjadi artis ibu kota. Oke, saya langsung ke saudara saya Botol. Botol kecap. Ya, assalamualaikum, selamat siang, Bos. Di ya. Sebelah saya ada istri saya itu, Bos, Sri Wahyuni, itu nama istri saya, Bos. Tolong didulukan, Bos. Oke. Oke, Sri Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, Sri Wahyuni. Oke, rupanya Sri Wahyuni tidak bisa berbicara. Tentunya ada peraturan di Komalan Tera Kecil, ketika sudah saya sebut tidak mau berbicara, tentunya akan saya keluarkan. Saya langsung saya ke Botol. Botol, istri Anda ya. Tidak mau berbicara, mungkin ada rasa tidak enak. Silakan. Iya. Ya, saya luruskan lah ya, bukan istri saya. Namanya itu nama istri saya, Sri Wahyuni, mungkin sama ya. Mudah-mudahan orangnya jangan sama, karena kalau istri saya aslinya Gaptek. Ya. Oke. Okay. Mengenai topik ya, topik yang host sajikan ini bagi saya Tom Lembong ini membuka pintu semua, ya, untuk mengungkap kasus-kasus. Dan ini membuktikan apa yang dinarasikan oleh beliau Pak Prabowo. Kepala yang busuk akan kita sikat sampai ke ekor. Nah, ini udah diucapkan nih di 28 kasus yang beliau ungkap ini. Ya, dari menteri sampai kepala desa. Artinya apa? Bahwa beliau Pak Prabowo tidak pandang bulu.